What's up guys, my name is Frost Blue Red. Dan oke guys, jadi di video kali ini Frost Blue Red akan main game Jurassic World The Game Indonesia lagi cuy. Dan jadi di video kali ini Frost Blue Red akan mereview Parasaurolophus Lux Gen 2 cuy. Bentar. Dan jadi sesuai judulnya kita bakalan melevel maxkan ini cuy. Parasaurolophus Lux Gen 2. Aslinya mah saya mau nge-review Spinosaurus Gen 2 ini cuy. Tapi waktu itu kan udah gua review. Tapi waktu maksudnya kan gimana ya? Jadi udah gua video, tapi tiba-tiba videonya kehapus. Jadi ya telanjur padahal mah harusnya episode kali ini nge-review Spinosaurus Gen 2. Tapi videonya kehapus. Tuh. Tapi enggak apa-apa. Jadi sekarang sebagai ganti. Oh iya, BTW di sini wujudnya dari Istasorna ya, guys. Oh, ini Istasorna. Ini tempat kayak raptor gitu. Terus ini para Amphibella dicampur sama apa ya bilangnya, karnivora gitu lah pokoknya, teropoda. Terus di sini ada para bos udah pada level 60 semua. Oke, di sini juga ada bos ini ya guys, kemarin Emperatosuchus. Ternyata gue baru tahu Emperatosuchus ternyata muncul di game Jurassic World Live coy. Dan BTW sebentar. Kita lihat dulu. Wish isinya. Gila sih. Bagus. Gila. Doain dapat Baryonyx atau enggak Mammotherium. Pencet Jurassic World atau 2017. Sup. Oke, dapat Baryonyx deh. Oke, enggak apa-apa. Emang gue ini pengen dapat Baryonyx dan game close. Oke, kita lanjut. Jadi tanpa basa-basi kita bakalan mereview Parasaurolophus Lux Gen 2 ini coy. Karena ini muncul di film Camp Cretaceous season 1 dan season 3 coy. Dan kita langsung saja beli. Coba aja guys, ini bisa langsung dibeli kayak beli 8 gitu, ini butuh 8 lagi soalnya. Oke, 2 3 Oke, ada 3 4 5 Oke, kita butuh 4 lagi. Kita butuh 4 lagi dan oke, kita butuh 2 lagi. Mungkin di next episode kita bakalan nge-review seekor Deinosuchus cuy. Ini dia, Deinosuchus. Oh, dengan mata yang mendelep. Matanya mendelep, terus ekornya kegedean. Dia makannya apa sih? Ini kan ikan. Oke lah, gak usah dipikirin lagi. Sekarang kita lanjut. Kayaknya dia makan ikan deh. Wih. Wih, Kentarosaurus. BTW Kentarosaurus udah aku level maxin ya. Oke, satu pos hapus lagi dan selesai ya. Boom. Oke, pos-posnya totalnya ada 9. Kita mulai evolve. Oke guys, karena aku nggak mau durasi videonya terlalu lama, jadi gua skip dulu lah ya. Oke, semuanya udah aku jadiin level. Wih. Oke, jadi beda ya guys. Semuanya udah jadiin level 11. Kita kasih makan. Oke.
Oke. Boom. Ya elah. Kebiasaan ya guys, malum. Kayaknya makanannya gak bakal cukup ya. Come on. Boom. Ah elah. Kebiasaan guys. Dan kebum. Oke. Boom. Gitu kek. Ah. Sakit. Pusulah pas kentu. Or relax kentu. Oke. Kebum. Enggak deh. Yalah. Habis ini kita bakalan review di pertarungan event ini aja guys. Empratosukus. Apa ya? Yang lagi turnamen sekarang ini. Lupa sih namanya, tapi ntar aja deh lihat. Dan kebum. Oke, lanjut. Kita bakal beli makanannya dulu. Oke, udah. Oke. Nice, kebum. Come on. Ini last level dari para Sauropus Lux ya coy. Dan akhirnya kita mendapatkan Lux Gen 2 level max coy. Mantap guys. Dan dah. Dan game close. Lanjut. Dan udah level max. Dan oke. Pertama di level pertama ya pause kayak gini ya. Bukan pause. Dan kemudian di sini udah mulai gelap dan auranya makin gede, makin terang. Dan di sini mulai jadi ada garis-garis gitu. Dan akhirnya jadi gini, coy. Mantap. Langsung saja kita ke Edaposaurus, guys. Ya, kita masuk ke turnamen Edaposaurus. Pertama kita bakalan bawa Posrolapus biasanya. Mana Posrolapus? Ah, itu dia. Oke. Dan ini kita ambil yang Lux. Mana yang Lux? Oh, ini dia. Ternyata Parasaurus Lux lebih kuat daripada Spinosaurus Gen 2, coy. Dan kita bawa apa ya? Kita mendingan bawa Parasaurus biasa deh. Oke, taruh dulu, guys. Tungguin kelewatan. Ya enggak. Bener nih. Oke. Mulai. Kita lihat lawan siapa ini. Dan lawannya common. Oh iya, kan ini pangkatnya masih ini ya, yang common gitu. Oke. Langsung aja one hit. Kayak ada majunya Saurus. Kenapa profilnya jadi kayak gitu ya guys? Kayak WhatsApp keblok. Come on. Majunganya lama coy. Kayak ini kita kumpulin dulu buat ultinya Parasaurus Lux. Kita habisi Bonita Soros sama Majunga Soros pakai ini ya coy.
Pasar Rapos Lux. Oke. Kita langsung swipe. Maju ngasal ternyata pendek ya coy. Kecil. Oke. Siap-siap ulti teman-teman. Bonitasaurus. Please. Serang 6 dong. Nyerang 6. Yeay. Boom. Nah ini dia ultinya. Oke, damage-nya 17.000 ya. Kepum. Gila. Dan oke. Oh ya guys, BTW kan di video sebelumnya kita pernah nge-review Brachiosaurus. Terus ada Sinoceratops. Nah, itu kan pertarungannya belum di-review. Jadi kita review sekarang aja coy sekalian. Yang belum di-review, yang mana ya? Ntar guys, saya skip dulu. Oke, jadi sekarang kita bakalan make ini ya coy, Brachiosaurus. Kita tes Sinoceratops dulu kali ya. Yaudah, Sinoceratops dulu. Tapi kita pakai trio Ceratops coy, yang muncul di film Jurassic, yaitu Sinoceratops, terus Nasutoceratops, terus mana Nasuto, mana Nasutonya? Nasutoceratops, main yuk. Nah itu dia. Dan juga Triceratops coy. Oke. Kita pakai trio Ceratops. Dan lawannya Utahraptor, Irritator, dan Aerotitan. Aerotitan bukan sih namanya. Mana sih? Dan kita langsung saja. Pertama-tama kita kumpulin dulu ya guys. Buat ulti nanti. Jadi kita bakal main 3 pertarungan lagi. Pakai Sinoceratops, Brachiosaurus, dan juga si kemarin apa ya? Spinotasukus. Soalnya kemarin Spinotasukus belum sempat pakein ulti, lupa. Ultinya malah dipakein Indoraptor. Mungkin ntar bonus juga kali ya, pakai Indoraptor juga. Pengen menang pakai si Blue. Oke. Kebum. Cana. Wah, aku akan mengalahkanmu Sinoceratops, kan aku lebih gede daripada kamu. Wah, kamu kelihatan lezat bagi mataku. Sekarang aku akan membunuhmu dengan cara memakanmu. Wah, musik. Wah, mati. Dan Aerotitan. Bener neng, namanya Aerotitan. Oke, dia attack 6. Attack on Titan dia. Dan gila. Kalau serangannya naik, ini ya guys. Jadi 1000. Oke, kita lihat damage-nya berapa. Ketuk-ketuk-ketuk, boom. Gila. 25.000. Oke, mantap. Oke. Lah, nama gue jadi Aditya dah. Oke. Game kos iklan dulu ya guys. Oke, I'm back. Dan sekarang kita pakai ini coy. Apa? Brachiosaurus. Edmonton lagi. Nah, kita pakai duo sauropod.
Brachiosaurus dan Apatosaurus. Kita pakai Diplodocus ininya. Wih, lawannya udah boleh lah ya. Bonitosaurus, Dilophosaurus, dan Pyroraptor. Oke. Ternyata beda ya cuy, gerakannya. Mana main attack duluan lagi? Oke, kita ingin dulu. Gila, Brachiosaurus lebih gede daripada Bonitasaurus, cuy. Dinosaur lagi. Ke Dilophocotosaurus. Oh, itu menyakitkan. Dasar kamu jelek, kecil. Masakan ini. Oh, dasar. Bonitasaurus lagi. Ngapain lu kesini? Gua mau lawan lu. Oh enggak, jangan pukul gua. Aduh. Dasar, kenapa yang lain pukul aku sih? Kasakan ini. Nyah. Waduh, lawan cabai rawit lagi. aku akan membunuhmu. Nyah. Itu menyakitkan. Dasar kau menyebalkan. Masakan ini. Semen ribu ya, lumayan. Menang. Oke. Kita bawa Spinosaurus dan Spinosaurus Gen 2 ya. BTW kalau ada yang bilang, "Fos, kenapa enggak review Edaposaurus?" Males. Dia enggak muncul di film. Kalau ada dinosaurus yang muncul di film Jurassic, baru mau di-review. Ntar nih, kalau udah punya Stegimolok, udah punya semua dinosaurus yang muncul di film Jurassic, dah semua dinosaurus ini aku sell, kecuali yang muncul di film. Tadi itu tujuan, lupa. Oke, Spinosaurusnya mana? Kepencet. Spinosaurus, kemana engkau pergi? Spinosaurusnya mana? Oh, ini dia. Oke, gue mau pakai Spinosaurus, Baryonyx, dan juga tentunya Spinosaurus, Spinosaurus, dan Baryonyx. Trio ini coy, Spinosaurid. Tapi harusnya Spinosaurusnya jadi ini, Spinosaurus Gen 1. Oke. Ini pertama-tama langsung ya, Spinosaurus kita ini dulu. Kebum. Setidaknya kill satu ya. Utah Raptor ya. Iudah Raptor. Bonitosaurus. Spinosaurus. Kentutosaurus. Wah. Oke. Keblok ya. Utah Raptor ngeblok si Spinosaurus Gen 2. Cana, biar. Oke, kita cobain ya kill dulu si Utah Raptor ini. Mati kok. Oke. Sekarang kita ulti pakai si
Spinatosuchus. Tapi bentar dulu, kan ini baru 7 ya poinnya. Jadi kita ini dulu. Wih, 8 dong poinnya. Kaget. Mon, udah be, attack 8. Ya elah, dia ada ini lagi, tameng 3. Coba kita lihat dari ininya. Oke, 9.000, 16.000, 24.000, 35.000, 46.000, 59.000, 22.000. Oke, 77.000 total damage-nya. Tapi karena keblok jadi berapa tadi? 50 mungkin? 30. Yeay, menang. Oke. Dan ini last choice. Karena kita bakalan pakai si Indoraptor Gen 2. Wih, Edaposaurus nih tuh. Indoraptor Gen 2 alias si Blue. Kayak mana lu Blue? Blue, oh Blue. Where are you? Here I am, here I am. How do you feel? Canda. Ditemani oleh Scorpiorex ya, Scorpiorex. Dan juga si Indomirobus Rex Gen 2. Mana ya? Oh, kelewatan. Sayangnya belum ada Scorpiorex Rex Gen ini ya, guys. Gen 2-nya. Mana dah? Oh iya. Udah pakai Indominus Rex aja yang biasa. Kan Indominus Gen 2 nya level 30 coy, gak ada yang level 10. Dah, lanjut. Berarti Tuan Ma ini pakai Indoraptor Gen 1 ya. Oke, Quetzalcoatl lulus, Arotitan maju Ngasaurus. Oke, ayo Blue, habisi dia. Habisi. 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 King Dinosaurus of Indo Blue. Quetzalcoatlus. Ntar bakalan muncul di ini ya guys. Apa? Muncul di Dominion. Aw, sakit bang. Tasa kamu mau mana jelek. Wow, lagi rasa keblok lagi. Karena kemarin kita udah pakai Indoraptor yang level maxnya guys. Karena kemarin kita udah pakai Indoraptor level max ultinya. Jadi sekarang kita pakai yang level 10 si Blue. Ya. Mungkin abis ini bonus kali ya, satu kali lagi. Geget, pengen pakai Indoraptor, Scorpiorex, dan juga Indominable S. Attack berapa? 3 ya? Enggak deh. Yang habis ini kita challenge pakai ketiganya guys. Trio hybrid. Harusnya mah udah jadi squad, ada Spinosaurus-nya, tapi belum rilis. Oke. Ulti si Blue. Ayo Blue. Ya, elah keblok lagi satu. Oke. Oke, okay, mantap ya guys. Oke, okay, lanjut. Kita on siapa nih?
Oke, Tyranotitan, Rajalosaurus, dan Yutah Raptor Level Max. Intellisex. Kepum. Oke, sekarang kita swap ke... ini ya, Scorpio Rex. Come on. Oke. Kayaknya nggak jadi deh. Nice. Scorpio Rex sekarang swap ke Indoraptor. Aslinya guys, Indominus Rex itu lebih kuat daripada Scorpio Rex. Kalau Indoraptor sih nggak tahu sih. Kayaknya Indominus lebih kuat daripada Indoraptor aslinya. Kayaknya. Ini dia. Boom. Oke. Oke. Dan sekarang kita bakalan ngebahas sesuatu dulu guys. Sebentar lagi. Habis itu kita penutupan. Dapat power generator. Dan ini dia yang mau gue bahas coy. Ada sesuatu ini yang menarik banget. Kemarin-kemarin kan ada event ya. Pertama ada event Arctodus nih yang beruang itu. Ya Arctodus yang gambar beruang itu. Terus yang kayak gambar bebek itu. Itu Erlikosaurus. Terus ini yang buaya itu apa ya? Lupa namanya. Terus ini nih Edaposaurus nih. Tapi itu ada yang tanda tanya cuy. Kemungkinan besar itu hybrid. Dan semoga aja yang hybrid itu Spinoceratops cuy. Kayaknya bakal rilis. Karena Scorpiosaurus juga gitu cuy. Gak lama setelah videonya rilis. Gak lah. Oke lanjut. Tadi itu setelah Camp Cretaceous season 3 rilis. Kan di situ ada Scorpiosaurus. Dan Serpulos. Ketika Scorpiosaurus muncul, gak lama kemudian di game-gamenya udah pada rilis coy. Tapi di Jurassic World Evolution udah rilis coy. Oke, mungkin sampai sini dulu video kita kali ini. Dan gua harap kalian semua enjoy. Dan sampai jumpa di next video. Bye-bye. Ciao.